Okey, so hari ini kita nak sambung lagi kelas kita daripada kemarin. Kita berhenti kemarin pada subtopik 5.1. So hari ini kita nak sambung ke subtopik 5.2, diode semiconductor. Awak boleh dengar suara saya ke tak jelas ke tak dengar ke? Dengar tak? Dengar itu. Okey, baik. Okey. Dengar cikgu. Okey, baik. Terima kasih. Okay, so hari ni kita nak tengok subtopik diode semiconductor. Okay, sebelum ni awak pernah dengar tu perkataan diode tak? Pernah dengar perkataan LED. LED. Okay, LED tu adalah light emitter diode. Okay, diode pemancar cahaya. So kalau ada cahaya, kalau arus dapat mengalir melalui diode tu, dia akan mengeluarkan cahaya, tu LED ya. So diode ni adalah satu komponen elektronik, satu komponen elektronik. Kalau kita tengok, kecil je benda dia, okay, kecil je benda dia. Sekarang ni pun dah ada diode yang lagi kecil daripada ni, size nano. Nano, ada yang kecil lagi. Kalau tengok, komputer semakin lama semakin kecil, semakin lama semakin kecil, telefon lah. Dan dalam di sebalik laptop kita yang mengeluarkan maklumat tu, terdapat beribu-ribu komponen-komponen elektronik yang ada, termasuklah diode. Okay, diode ni, okay, dia fungsi utama dia adalah dia membenarkan arus mengalir dalam satu hala sahaja. Okey, dia ada ketutuban dia. Kalau kita sambung salah ketutuban dia, maka elektrik tak dapat mengalir. Okey. Okey, dalam kehidupan seharian kita, banyak peralatan elektrik hanya dapat berfungsi menggunakan arus terus. Contoh dia adalah telefon kita ni lah, laptop lah. Dia menggunakan bateri. Sebarang alatan yang menggunakan bateri tu bermakna dia menggunakan arus terus. Tapi macam laptop lah, guna bateri. Bila habis bateri, laptop tu perlu dicas, betul tak? Okay, nak cas, kita sambung pada plug. Seperti yang kita tahu, plug ni adalah sambungan dia arus ulang alik. Okey, arus ulang alik. Tapi laptop tu perlukan arus terus. Jadi arus ulang alik ni kita kena ubah dia daripada arus ulang alik menjadi arus terus. Macam mana kita nak ubah? Inilah alat dia yang digunakan untuk mengubah arus ulang alik kepada arus terus, iaitu diode. Okey. Diode. Kalau kita tengok dalam dalam charger ke, dalam apa ke, mesti ada diode. Okey. Sebab dia nak convert daripada arus ulang alik kepada arus terus. Boleh tak kita nak ubah arus terus kepada arus ulang alik? Tak boleh. Kan? Tak boleh. Kita boleh ubah arus ulang alik kepada arus terus. Arus terus tak boleh ubah kepada arus ulang alik, eh. So what is diode? Okay, fungsi diode semiconductor. Fungsi diode semiconductor ialah komponen elektronik yang membenarkan arus elektrik mengalir dalam satu arah tertentu sahaja. Diode semiconductor dihasilkan dengan menggabungkan semiconductor jenis P dan jenis N. Semiconductor ni awak dah belajar pada sains tingkatan 2, tak silap saya. Okay, semiconductor tu kalau kita tengok dalam jadual berkala, dia ada pada kumpulan apa? Dia ada tu separa logam. Dia ada logam, bukan logam, separa logam tak di tepi. So geng-geng separa logam ni biasanya dia adalah dia boleh bertindak sebagai semiconductor seperti silikon. Okay, silikon. Apa itu semiconductor? Semi ni separuh lah. Separuh. Dia boleh jadi konduktor, dia boleh jadi
penempat. So dia duduk di tengah-tengah. Jadi kalau kita nak suruh dia jadi konduktor, kita kena buat sesuatu pada dia supaya dia boleh jadi konduktor. Iaitu dengan kaedah doping, pendopan. Kita dopkan dia. Ataupun kita tambah benda lain sikit dalam dalam struktur atom dia. Okey? Waktu itu dah belajar pada tingkatan 2 kalau ingat baliklah. Okey, jadi sini kita nak sambung je daripada tingkatan 2 macam mana boleh jadi semiconductor jenis P dengan N ada di bab tingkatan 2. Okey. So diod ni dia sambungan dia adalah dia letak dua semiconductor sebelah kiri, dia letak semiconductor jenis P. P itu positif eh. Positif. Dan sebelah kanan dia negatif. Negatif. Okey. So kalau positif tu dia lohong, negatif dia elektron. So elektron ni dia bersifat negatif, dia akan tertarik ke positif. Iaitu lohong. Okey. Bila terdapat gerakan pada elektron, maka terhasillah arus. Right? Sebab arus ini terhasil disebabkan oleh gerakan elektron. Pemindahan elektron daripada satu tempat ke tempat. Okey. Okey, dia ada dua keadaan. Nama dia pincang ke depan dengan pincang songsang. Contohnya lah, right? Kalau saya ada bateri. Bateri. Setiap kita tahu panjang ni positif. Pak pendek tu negatif. Lah. Bateri tu disambung gitu. Lepas tu saya sambung kepada diod. Diod. Okay. Itu simbol diod. Okey. Simbol diod menggambarkan anak panah tu. Di mana dia positif ke negatif. So arus mengalir daripada positif ke negatif. Katakanlah kita sambung kepada mentol. Satu mentol. Okey. So arus ni daripada bateri dia akan mengalir daripada positif ke negatif. Okey. Positif ke negatif dia mengalir. Okey, daripada positif ke negatif maka arus boleh mengalir merentasi diod. Okey, mengalir, mengalir, melekatkan satu litar maka mentol ni akan menyala. Dia akan menyala, eh. Ni kita panggil pincang ke depan. Forward bias dalam bahasa Inggeris. Okey, kalau saya sambung bateri macam biasa 2T sambung ke diod, tapi diod tu saya songsangkan dia. Saya songsangkan dia. Letak dengan kepada mentol juga. Okey. Okey, sini positif, sini negatif. Dan diod ni arah dia positif belakang, depan negatif. Okey. So arus nak mengalir. Boleh gila arus mengalir daripada negatif nak ke positif. Tak boleh. So tiada pengaliran arus sini. Ada pengaliran arus maka mentol tu tidak menyala. Bila mentol tidak menyala, nama sambungan litar dia adalah sambungan pincang songsang. Kita salah tu, salah tersalah buat sambungan. Okey. Itu sambungan pada bateri. Nanti kita tengok sambungan pada arus ulang alik pula. Okey. Macam mana dia buat sambungan pincang ke depan tu dia berfungsi. Okey, dia letak dah. Okay, kita fokus sini ya. Kita fokus pincang ke depan. Okey, positif, negatif. Okey. Sambungan positif negatif. So dekat P ni positif, lohong, lohong bercas positif. Positif. Elektron bercas negatif, negatif. Right. Okey, bila dia sambung kepada litar apa bateri positif, positif berjumpa dengan positif ni,
Positif ini menarik ini, dia jumpa dengan positif, apa akan jadi? Kalau positif jumpa positif, dia akan menolak. So, dia akan tolak ni, lohong. Dia akan tolak lohong. Di tengah-tengah ni, dia ada lapisan, satu lapisan macam sungai lah, sungai lah. Sungai, pemisah antara P dengan N. Okay? Dan terminal negatif bateri, bateri dia berjumpa dengan elektron. So, dia akan tolak elektron. So, dia akan tolak. Jadi, positif ditolak, negatif pun ditolak. Tak? Jadi, lapisan susutan ni menjadi semakin kecil. Macam sungai itu menjadi semakin kecil. Bila dia jadi semakin kecil, maka elektron ni akan boleh melompat. Sebab dia negatif, dia negatif, melompat pula ke seberang yang ada cas positif. So dia akan lompat. Bila terdapat gerakan elektron daripada sebelah kiri, sebelah kanan saya ke kiri, maka arus dapat mengalir. So dia akan melengkapkan litar, maka mentol ni akan menyala. So dapat gerakkan elektron. Itu litar pincang songsang. Okey. Litar pincang ke depan. Pincang songsang pula. Dia letak terbalik. Sambungan positif belah ni. Negatif belah sini. Okey. Lepas tu, lohong ni bersifat positif. Dan elektron bersifat negatif. Dah. Bila dia jumpa terminal positif dengan negatif ni, dia akan tertarik. Tertarik. Ini pun tertarik sini juga. Tertarik. Bila dia tertarik, dia akan menjauhi antara satu sama lain. Lohong menjauhi neutron, elektron. Elektron menjauhi lohong. Maka lapisan susutan ni semakin melebar sini. Dia akan jadi semakin lebar, semakin membesar. Sungai itu jadi semakin besar. Lagilah susah untuk elektron melompat. Okey? Jadi elektron tak dapat lompat daripada negatif ke positif sini. Tak dapat. Maka tiada pengaliran arus. Sebab tu nama dia litar pincang songsang. Okey? Lapisan susutan menjadi nipis sebelum ni menjadi semakin tebal. So dia boleh bertindak sebagai suis juga. Suis dayak ni boleh bertindak sebagai suis. Okay, arus boleh mengalir. Kalau pincang ke depan mengalir, pincang sosang arus berhenti mengalir. Tak ada penggerakan elektron ya. Okay, maka dengan sambungan tu kita boleh buat dia sebagai alat yang boleh menukar arus ulang alik kepada arus terus. Okey. Nama proses penukaran arus daripada ulang alik kepada arus terus, nama dia proses rectifikasi. Rectifier. Rectifier. Kita akan belajar lepas ni rectifikasi, rectifier, amplifier. Awak kena mahir. Apa beza antara rectifier dengan amplifier. So hari ni kita nak tengok rectifier. Rectifier tu adalah proses penukaran arus ulang alik kepada arus terus. Okay, Azan, saya buat tidak.
Okay, saya sambung ya. Okay, proses penukaran arus ulang adik ini kepada arus terus kita namakan dia rektifikasi. Terdapat dua jenis rektifikasi, iaitu rektifikasi separuh gelombang, separuh gelombang dengan rektifikasi penuh gelombang. Nanti kita tengok macam mana rektifikasi itu. Eh? Okay, contohnya lah saya buat sambungan yang secara simple saja. Saya ada arus ulang alik, okay. Ni simbol arus ulang alik. Eh, kalau dia ada bentuk sinusoidal macam ni, nama dia sinusoidal ni, arus ulang alik disambung kepada satu diod, okay, ni diod. Lepas tu dia sambung kepada momentum, right? Momentum. Katakanlah disambung kepada momentum, right? Okey, arus ulang alik ni seperti yang kita tahu dia mengalir dalam dua arah. Kan? Dua arah. So kita boleh tengok dia punya bentuk gelombang dalam USK. Eh? USK. USK tu osiloskop sinar katup. USK. USK tu macam di dalam magma tu dia ada satu kotak gitu. Kotak gitu. Okay, dia panjang ini. Dia aplikasi kepada elektron lah. Lepas tu dia ada dia ada display sini. Dia ada apa? Screen. Okay, screen tu akan tunjuk dia punya bentuk gelombang. Okay, dia ada macam ni. Dia, dia macam kertas geraf. Kertas geraf. So kalau kita sambung pada arus sini, kita sambung pada arus ini, sini, sini positif, sini negatif. Okey. Right. Katakanlah, katakanlah balik mula. Katakanlah saya sambung ni secara direct. Eh. Saya sambung secara direct. Okey. Saya sambung secara direct gitu. Okey, arus ulang alik ni dia mengalir dalam dua arah lah. Dua arah. So, pusingan yang pertama dia mengalir sebelah atas ni. Mengalir sebelah atas ni dia masuk positif. Okey, begini. Okey, melengkap ke satu litar. Jadi pada skrin ni dia akan hasilkan satu gelombang positif. Positif. Lepas tu yang kedua dia mengalir sebelah bawah pula. Bawah, mari. Dia masuk gini, tengok dia masuk sebelah negatif juga. Okey, melengkapkan satu litar. Bila dia dia jadi negatif, dia akan hasilkan bentuk ke bawah. So bila dia berulang alik, dia akan jadi naik turun. So dia akan jadi membentuk sebuah satu graf sinusoidal gitu. Sebab arus ulang alik ada positif, ada negatif. Sini positif, sini negatif. Ya, eh? Positif, negatif. Positif, negatif. Positif, negatif. Okey, boleh. So, dia akan jadi bentuk sinusoidal yang terhasil pada USK. USK lah. Tapi apa akan jadi kalau saya letak satu diod? Padam ni, saya letak diod sini. Saya letak diod eh. Jadi bersambung. Okey, apa akan jadi pada bentuk graf tu? Padam pula. Okey, okey. Untuk graf tu, yang pertama bila arus mengalir positif belah atas ni, saya mengalir gini. Mengalir daripada positif, mengalir melengkapkan satu litar. Okey, mengalir gitu. So dia masuk ni sebelah positif lah. Maka bentuk yang terhasil positif. Pincang ke depan. Nah, tapi bila dia mengalir sebelah bawah pula, mengalir sebelah bawah ni, saya buat warna hijau, mengalir sebelah ni, eh, bagi gini. Tapi berlawanan dengan
Dayok. Itu berlawanan dengan dayok ni. Mengalir. Okey. Bila dia mengalir berlawanan dengan dayok, dia jadi lita tu pincang song songsang. Nah, bila pincang lita pincang songsang, maka tiada arus yang mengalir. So apa akan jadi pada bentuk dia? Tak ada arus dia jadi mati lah. Lepas tu mengalir positif ada, tak ada, ada, tak ada. So bentuk yang terhasil adalah positif sifar, positif sifar, positif sifar. Okey. Ni nama dia arus terus. Sebab apa? Sebab dia satu hala saja. Sebab dia ada positif saja. Dia tak ada negatif. Kalau belah atas lah ni, ni, ni arus ulang alik. Arus ulang alik. Nah, tapi hok ni, sini, dia mengalir dalam satu arah sahaja. Dia ada positif sahaja. So, dia akan jadi arus terus. Ni kita panggil rektifikasi separa gelombang. Separa tu maksudnya separuh. Eh? Positif, kosong. Positif, kosong. So, apa akan jadi pada nyalaan mentol? Siapa tahu mentol tu jadi macam mana dia menyala? Sebab, siapa tahu? Adakah dia menyala dengan terang? Terang. Dia jadi kelik aku. Ya, dia akan jadi berkelip. Sebab ada arus, dia menyala. Tak ada arus, dia mati. Menyala, mati. Menyala, mati. So, mental tu akan jadi klik, 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 klik dalam penyalaan dia. Okay? Tu kita panggil rektifikasi separuh gelombang. Okey, ada satu lagi rektifikasi. Rektifikasi penuh gelombang. So, kalau nak jadi rektifikasi penuh gelombang, kita kena ada 4 biji dayok. 1, 2, 3, 4. Tak tahu usah. Okey. Ini. Ini. Okay. Okay. Sambung sini, ini sambung sini, ini sambung ke sini. Okay. Ada empat biji dayok. Okey, yang pertama saya ada arus ulang alik. Arus ulang alik sinusoidal eh. Okey, saya pun sambung ke sini. Sambung sini. Comel lah nulis. Nulis pusat comel. Okey, hak ni. Okey, sini. Okey, lepas tu hak ni saya sambung ke mentol. Ini saya sambung ke siapa sini dia lompat. So maksudnya sini ni dia lompat ni dia tak bersambung. Dawai tu hanya naik ke atas saja deh. Okey. So ada satu litar yang mempunyai 4 biji dayod disambung kepada mentol. Okey, mentol dan mentol tu saya sambung juga kepada USK. Apa tujuan OSK? Untuk nak lihat bentuk dia, bentuk bentuk arus yang terhasil kan. So sini saya ada sebuah osiloskop OSK, ada paparan dia sini. Okey, OSK itu betok. Okey, saya sambung positif, sini sambung negatif, positif negatif, alright. Okay, so kita nak tengok macam mana pengaliran arus dia.
Okey, yang pertama arus mengalir positif. Ini ya, belah atas. Okey, arus mengalir belah atas bawah negatif. Okey, saya tengok eh arus arus dia mengalir eh. Dia mengalir positif, dia mengalir sini, mari sini, sampai sini, dia ada cabang lah. Cabang dia boleh turun ke bawah pergi belah kiri ataupun belah kanan. Boleh tak dia nak pergi sebelah kiri? Nak pergi gini. Sini. Dia besar sikit. Boleh tak dia nak pergi gini? Boleh tak? Hello. Boleh aku. Boleh. Okey, tak boleh. Sebab apa? Dia jadi pincang song song. Sang. So dia akan di ke depan gini. Ke depan ni. Nampak ni? Dia pincang ke depan. Pincang ke depan, dia boleh mengalir. Okey. Mengalir sini jumpa pula cabang tiga. Boleh tak dia nak pergi kat ni? Tak boleh. Ya, tak boleh lah sebab pincang song sang juga. So tak boleh. Dia pergi ke depan. Dari ke depan tu. Ke depan. Mari. Tengok ni. Dia mari. Dia masuk ke sebelah positif. Okey. Dia masuk ke sebelah positif. So dia nak melekat satu litar tu. Ngalir sini. Gini. Gini. Boleh tak dia nak sampai cabang tiga sini ni. Sini. Dia nak pergi ke depan gini. Boleh tak? Boleh tak? Boleh kot. Boleh? Okey. Kalau boleh, dia jadi gini. Awak sambung litar. Litar, ni litar. Lepas tu, kemari gini, disambung gini. Lengkap tak satu litar tu? Lengkap tak? Tak. Tak lengkap. So dia tak akan pergi. Dia tak akan pergi ke katakanlah sini saya letak A. Sekejap. Saya letak A, diode A, diode B, diode C, diode D. Okay. So arus yang mengalir sampai sini dia tak akan pergi ke diode A dah. Sebab kalau dia pergi ke diode A, macam litar tak lengkap lah. So dia pergi ke diode C. Dia pergi kat ni. Pergi kat ni turun gini. Turun gini. Untuk melengkapkan satu litar. So dia melengkapkan satu litar, maka diode ni, mentor tu akan menyala. Dan image pada USK akan menunjukkan ada arus positif. Ada arus positif. Alright. Okay. Yang kedua pula. Yang kedua, arus mengalir negatif. Dari padam. Saya padam dulu anak panik. Okey, saya padam dulu, dah padam dah. Okey, arus mengalir negatif pula, dia mengalir sebelah bawah. Sebelah bawah, negatif. Mengalir gini, dia lalu ke bawah ni. Dia tak akan pergi ke diode C. Sebab diode C pincang song sang. Okey, dia akan pergi ke diode D. Dia akan pergi ke diode D, melepasi diode D. Dia tak pergi dah diode B sebab pincang song sang. So dia akan pergi ke saluran yang positif ni. Nampak yang mari positif juga. Eh. So dia melekatkan satu litar ni, dia mari gini lagi. Mari, dia tak pergi dah ke C, dia akan pergi ke A. Mari ke sebelah A. So dia berpatah balik untuk melengkapkan satu litar berjumpa dengan di sini. So
secara bila dia mengalir sebelah bawah pun, sebenarnya arus tu telah disongsangkan oleh diod. Disongsangkan oleh diod, maka arus yang terhasil positif juga. Dan benda ni akan berulang, positif, 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 positif. Jadi, keseluruhan yang akan dapat, arus tu akan mengalir belah positif, 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 positif. Itu menunjukkan arah apa arus ulang alik sudah bertukar menjadi arus terus. Dan proses ini kita namakan proses rektifikasi penuh gelombang. Penuh gelombang. Jadi apa akan jadi pada mentor tu? Tadi dia menyala berkelip tak? Kelip, 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 kelip. Jadi hot ni, ni bentuk dia ni lebih rapat lagi. Dia menyala macam mana? Dia menyala dengan terang. Terang. Dia akan menyala dengan berterusan lah. Dia tak macam tadi. Jadi tadi kelip-kelip-kelip lah. Ni dia berterusan. Tapi ada nampak juga dia punya kelipan tu. Dia macam menyala tu terus. Tapi ada juga macam tak-tak. Ada klik-klik-klik-klik juga. Maksudnya sebab apa? Sebab dia mula tinggi, rendah tinggi, rendah tinggi, rendah tinggi, rendah. Dia panggil arus yang tidak stabil. Benda tu akan menyala menyala berterusan tapi ada kelipan juga sikit-sikit. Kita nampak. Kalau hak tadi ni memang jelas. Daripada ada arus tak ada, ada arus tak ada, ada arus tak ada. So, kelipan dia tu kita nampak dengan jelas. Tapi hot nombor dua ni kelipan dia kita nampak secara sama-sama saja. Nampak gitu tapi dia menyala tu tegang lagi lah. Okey. Jadi masalah kita sekarang ni adalah arus yang dihasilkan oleh diod adalah arus yang tidak stabil. Kalau tengok ni bentuk dia macam ada ada karipap tau. Dia kalau arus yang stabil dia direct gitu. Ni dia ada macam karipap. Turun naik, turun naik, turun naik. Jadi macam mana kita nak menstabilkan arus tu? Ada lagi satu benda, satu komponen. Eh, hilang ke? Ayah. Sudah hilang. Oh. Okey, ada lagi satu benda, satu komponen elektronik yang boleh menstabilkan arus. Ini tadi saya cerita ni, separuh kita positif apa semua ni eh. Okey. Okey, jadi arus dia dia jadi macam ni lah. Kalau tak ada diod, dia macam ni. Input. Selepas letak empat diod, dia akan jadi semuanya positif. Okey. So ada satu lagi komponen, nama dia kapasitor. Kapasitor. Kapasitor ni banyak ada dalam power bank. Power bank yang kita pakai tu, dah boleh bawa pergi mana-mana tu. Dalam power bank tu ada kapasitor. Kapasitor ni dia boleh meratakan arus. Okay. Dia bertindak sebagai power bank. Dia akan beri arus. So dekat dekat litar ni tadi ada mentor sini saya letak dah. So kita letak lagi kapasitor. Kapasitor tu bertindak sebagai pemberi arus. Okey, macam mana dia beri arus? Okey, yang pertama arus sinusoidal ni tadi arus mengalir positif, dia mengalir, so pincang ke depan. So dia melengkapkan satu litar, tak? Melengkapkan satu litar. Dalam masa arus tengah mengalir ni, kapasitor ni menerima cas. Dia terima cas. Dia terima cas. Maksudnya dia mengecaskan diri dia. Caskan diri dia. Nah, selepas pada itu, selepas pada tu, poin dia mengalir sebelah bawah. Sebelah bawah ni mengalir sebelah bawah. Negatif. Dia pincang songsang tau. Tak ada arus. Okay, tak ada arus sini. Tak ada arus.
Bila tak ada arus tu, kapasitor ni bertindak dengan dia beri cas dia. Dia beri cas dia. Maka, bila dia beri cas dia tu, arus akan mengalir. Masa kosong tu dia beri cas dia. Macam macam bateri bateri support. Kalau tak ada, macam penjana lah, penjana. Kalau tak ada, tak ada elektrik, dia beri. Macam dekat sepitar, kalau sepitar kan, dia nak 24 jam mesin ventilator tu kan guna elektrik lah. Apa akan jadi kalau blackout? Jadi sepitar tu kena sediakan satu sumber backup. Kalau tak ada elektrik, sumber ni akan beri elektrik. Supaya orang yang guna ventilator tu tak mati. Tiba-tiba tak ada elektrik, mati lah dia lah. Sebab mesin tak berfungsi. Jadi kapasitor tu pun dalam situasi ni dia bertindak sebagai power bank. Yang mana kalau tak ada arus, dia akan beri arus dia. So sini dia akan beri arus. Dia pun arus dia pun tak banyak juga. Sebab tu kalau awak tengok ni, dia akan semakin menurun. Lepas tu dia dicas, dia dicas balik. Masa tak ada elektrik, dia pun beri cas dia, dia semakin menurun. Dia cas, dia beri cas, dia cas, dia beri cas. Jadi bentuk dia tu akan jadi bentuk gini. Cas, beri cas, cas, beri cas. Okay, jadi bentuk arus yang terhasil lebih rata. Okay, lebih rata. Maka tak ada lah kelik-kelik-kelik macam apa tadi tu. Kalau gelombang separuh. Alright. So, fungsi kapasitor ni meratakan arus. Kalau awak ingat lagi pertandingan apa? Pertandingan kereta amfibia. Maksud tu awak tingkatan satu kot. Ada sekolah kita anjur kereta amfibia. Salah satu daripada kriteria dia, kereta tu tak boleh guna kapasitor. Sebab apa? Kapasitor ni adalah bertindak sebagai power bank. Dia nak guna pure bateri sahaja. So dia tak beri kita guna kapasitor. Antara salah satu kriteria dia lah. Okay? Sebenarnya kapasitor tu boleh bertindak sebagai bateri backup. Kalau bateri kita lemah, dia akan beri arus. So arus tu akan lebih flat. Kalau kalau gelombang penuh pula, dia akan beri arus dia masa proses nak tunggung. So dia kapasitor akan beri arus, beri arus, beri arus, beri arus. So kelihatan dia akan lebih flat. So dalam soalan periksa, kebanyakan dia dia suruh lukis bentuk lah, bentuk yang terhasil pada OSK kan. So dia beri litar macam ni, lukiskan arus yang terhasil selepas suis dihidupkan. So kena ingatlah, dia ada kalau nampak ada komponen kapasitor ni, arus yang terhasil adalah flat. Kalau tak ada kapasitor, dia akan jadi arus sini, positif, positif, positif. So kita kena perhatikan betul-betul. Positif, positif, positif. Kalau ada kapasitor, dia jadi flat gitu. Bawah ni boleh padam. Itu cara. So kapasitor disambungkan selari dengan bebaar apabila bekalan kuasa dihidupkan, arus output boleh diratakan. Ketika bezaan kupai yang meningkat, kapasitor akan dicas dan tenaga disimpan dalam kapasitor tersebut. Ketika bezaan kupai yang menyusut, kapasitor akan nyah cas. Nyah cas tu maksudnya dia beri cas dia agar arus output tidak menurun ke sifar. Arus dia tu tak sampai ke sifar. Okay. Tenaga yang disimpan dalam kapasitor akan mengekalkan bezaan kupaian merentasi perintang R. Dalam bentuk gelombang output yang diratakan, maka kapasitor berfungsi sebagai perata arus. Kapasitor ni kalau dalam fizik, apa fungsi utama dia adalah perata arus. Kalau dalam RBT, belajar RBT, kapasitor ni boleh berfungsi sebagai power bank ataupun pemberi cas yang segera.
segera dia. Boleh faham? Boleh faham? So hari ni kita belajar dua rektifikasi satu dan satu lagi perata arus. Rektifikasi ada dua, rektifikasi separuh, rektifikasi penuh gelombang. Okey. Dan rektifikasi itu ada kelemahan dia yang mana arus yang dihasilkan tidak rata, maka kita kena tambah satu komponen lagi pada litar tu supaya arus diratakan, iaitu kapasitor. Kapasitor black. So kalau awak tengok dalam charger, contohnya dalam charger telefon saya ni dalam ni ada transformer kita belajar dah sebelum ni. Selepas ada transformer tu ada diode. Okay, diode tu adalah untuk menukar arus ulang-alik kepada arus terus. Selepas diode tu ada kapasitor untuk meratakan arus. So kalau tengok charger ni komplek dia gini ni, so benda tu semua ada dalam satu charger. Kalau kita tengok charger semakin hari semakin kecil, semakin hari semakin kecil, semakin hari semakin kecil. Tapi supaya benda-benda ni boleh berfungsi dengan molek, seeloknya kita gunakan superconductor. Superconductor tu dia kurang rintangan, so dia akan hasilkan output yang lagi bagus lah. Okay. Dan kita tengok sekarang ni pun tak macam zaman dulu dah. Kalau charger telefon zaman dulu, bapak kan. Gitu. Putih, stokor. Semakin hari, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Dia menggunakan teknologi. Dan kalau kita tengok dalam satu telefon tu ada berbilion-bilion alatan elektronik yang disambung, yang bersaiz nano. Nano ni berapa kali ganda pengecilan dia? Berapa kali ganda? Nano. Nano 10 kuasa berapa? Siapa ingat 10 kuasa berapa? 9. 10 kuasa negatif 9. Maksudnya, kalau objek tu saiz dia 1 meter, saiz dia 1 meter, dikecikkan kosong dia 9 kosong lah. Maksudnya dia potong. 9 kosong ni berapa bilion? Berapa? 10 kuasa 9. 10 kuasa. Kalau 6. 9, kosong dia 9 ke? Kosong dia ada 9. Dia kecikkan sehingga kalau bilion 7. 100 bilion. Dikecikkan 100 bilion kali ganda. Dikecikkan lagi. Iya ke? Kalau 1 juta 6 lah. Ada kosong 6 lah. Ada 6. 100 juta. 100 juta tak sampai 1 bilion. Maksudnya 100 juta pengecilan alat tu dikecilkan sekarang ni. Berbanding kalau cuba awak tengok kamera awak tu lah. Kamera awak tu lens dia sekarang ni, dia guna lens tu sebesar 0.01 milimeter. Milimeter diameter dia. So boleh menghasilkan image yang sangat comel, sangat sharp. Lens kamera. Dan itu alat napa guna awak kecil? Dia guna teknologi nano. Teknologi nano tu dia boleh menghasilkan konduktor tu bersaiz nano. Kalau minat fizik lah, awak sambung ke bidang fizik ni ke lebih mendalam lagi, awak boleh ambil satu kos nama dia teknologi nano. Dekat UMT ada pensyarah tu pernah jumpa saya, nama dia Prof Sabri nama dia. Dia pernah bercerita saya pasal nano, cerita-cerita. Bila dia cerita tu saya tak faham pun dia cerita. Tapi benda tu nak sebutnya wujud lah sekarang ni atas muka bumi.
Secara jelasnya kita boleh tengok pada teknologi teknologi telefon kita tu lah. Okay. Sekarang ni dia menggunakan kalau kamera tu dia boleh boleh mengatasi DSLR dengan adanya teknologi AI, artificial imaging ke. So kita sebagai awak sebagai student sekarang ni kena up to date lah. Tak boleh duduk di tahap yang lama. Right. Kena belajar satu-satu. Okey, boleh lah untuk hari ni? Untuk tiga benda tu, rektifikasi, perata arus, kapasitor, benda ni. Semiconductor. Boleh? Senyap ni. Boleh ke? Senyap tu ke semayang ke mana? Okey. So ada 35 orang, 4 orang tak hadir. Macam biasa ke orang tak hadir tu? Ha? Zul ada Zul? Ada. Zul tak ada. Ada. Lagi siapa lagi tak ada? Sabri tak ada. Sabri tak ada. Pakcik, pakcik. Pakcik ada tak pakcik? Pakcik dengan Afiq adik tu. Ada ke, ada. 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 Regular customer yang jari. Okay. So. Projek ada projek? Pauzan? Ada. Pauzan ada. Ada ini eh. Siapa yang tak ada eh? Siapa yang tak ada? Dua orang tak ada. Puang. Siapa tak ada? Ha? Puang tu. Puang tak? Dua orang ni puang? Apa dia? Sini lah, yang tu. Dahu. Zapan ni. Zapan tak ada? Okay, Zapan tak ada. Lagi. Sorang, sorang, sorang. Siapa lagi seorang? Cuba tengok, cuba tengok, cuba tengok. Dao Hego. Oh, Dao Endo. Mana? Oh, ya. Okey, baiklah. Selesai masalah. Betul, betul. So, sekejap. Ada benda-benda, kita stop sini dulu lah. Kita sambung balik pada minggu depan. Sebelum malam esok, saya cadang nak buat kelas pada lepas isyak. Boleh eh? Mana free, tak ada kelas, tak ada kelas kelas tuition boleh join. Okay, cikgu nak sambung tajuk ni ke cikgu nak ulang kaji dia tampak tu? Sebab aku excel kat dalam. Nak ulang kaji. Macam tu lah. MIP tu lah. Okay, boleh eh? Okay, itu sahaja. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah al-as. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.